Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kan ya dengan saya Agung, dan kali ini ada servisan ya kan ya. Ada servisan HP Oppo. Ini adalah Oppo Oppo Neo 7 ya kan ya kelihatannya. Dan kerusakannya katanya HP-nya sering mati-mati ya kan ya, sering mati-mati. Coba saya nyalakan ya kan ya. Oke, ini tombol on off nya sudah tidak bisa ya ini ya. Maksudnya tidak ada apa itu cetikannya itu tombolnya, maksudnya apa itu ya, seperti ininya ya ini. Oke, di sini saya nyalakan bisa, ini ada Oppo terus mati lagi ya ini ya. Coba saya cas ya ini ya, coba saya cas. Oke. Oke, dan ini bisa ya kan ya di charge. Dan oke, kelihatannya baterainya penuh ya ini ya. Kelihatannya baterainya penuh. Coba saya sambil charge, sambil saya nyalakan. Dan oke. Dan ini bisa nyala. Bisa nyala ya ini ya. Kalau sambil di charge bisa sampai ke logo Oppo nya bisa. Dan oke, bisa nyala sampai ke home screen ya ini ya. Dan katanya HP nya itu tidak bisa menyala ya ini ya, maksudnya menyala normal. Dan jika dibuat kamera itu langsung HP langsung mati. Coba saya lakukan foto ya ini ya. Lakukan foto. Oke, katanya seperti ini, jika dibuat foto HP langsung mati seperti itu ya ini ya. Dan ini lanjut ke charge lagi ya ini ya. Dan coba akan saya cek ya ini ya. Dan oke, ini akan saya bongkar dahulu HP-nya karena belum saya coba bongkar atau buka ya ini ya. Dan ternyata seperti ini kan ya, sekrupnya sudah hilang semua. Ini kan ya, sekrupnya sudah hilang semua. Dan ya tidak ada, ini sekrupnya sudah hilang semua ya kan ya. Dan oke, ini adalah Oppo Neo 7 ya kan ya, atau Oppo A51W. A51W itu Oppo Neo 7 atau enggak ya kan ya. Coba saya cek dulu ya kan ya di HP. Saya juga enggak tahu, kelihatannya itu HP ini tuh HP Oppo Neo 7 kalau enggak salah ya kan ya. Coba bentar saya searching di Google dahulu. Oppo A51W. Dan oke, untuk HP saya ralat ya kan ya, saya ralat HP Oppo A51W itu adalah Oppo Mirror 5 ya kan ya. HP Oppo Mirror 5 saya koreksi ya kan ya, saya ralat tadi saya bilang Oppo Neo 7 ya kan ya. Tapi setelah saya searching Google itu adalah Oppo Mirror 5 ya kan ya. Dan oke, HP ini akan saya bongkar ya kan ya. Saya bongkar. Dan oke, ini sekrupnya pada hilang semua ya kan ya. Ini saya terima ya seperti ini. Dan ini saya buat video itu langsung ya kan ya, maksudnya langsung itu saya berbicara dan sambil langsung nyervis seperti itu ya, ya. Langsung nyervis HP tanpa dubbing lagi, maksudnya buat video dulu baru buat dubbingnya audionya seperti itu.
Oke, kelihatannya cuma itu saja. Untuk apa itu scrubnya masih ada satu kan di sini. Oke. Cara bongkarnya seperti ini kan ya. Oh, ini masih satu. Oh, masih banyak juga ya ini. Dan di sini masih ada satu lagi. Oke. Kelihatannya sudah tidak ada. Dan oke, tampilannya seperti ini ya, tampilan HP-nya bisa lebih dekat seperti ini. Dan kelihatannya baterainya sudah diganti ya kan ya. Ini baterainya kemungkinan sudah diganti. Dan ini baterainya akan saya ganti dahulu ya kan ya. Kelihatannya baterainya ini bukan orinya. Coba akan saya ganti dahulu, apakah nanti bisa ya kan ya. Dan untuk kodenya baterainya itu BLP577 ini. Coba saya punya baterai apa itu Oppo Neo 7 ya kan ya. Ini kelihatannya sama. Oke. Itu BLP577 ya ini ya. Ini sama. Coba akan saya ganti dahulu. Bisa atau enggak? Atau mati-mati atau tidak ya kan ya. Oke, kan saya congkel dahulu ya kan ya, dari samping saja. Oke. Entah kenapa kok mungkin baterainya kualitasnya jelek mungkin ya kan ya. Mungkin kualitasnya jelek. Ini akan saya ganti dahulu dengan baterai yang ini. Ini adalah ori copotan ya kan ya. Ori copotan. Dan oke. Akan saya nyalakan. Oke, ini nyala ya kan ya. Coba bisa nyala ke home screen atau tidak. Tadi bahwa baterai ini tidak bisa nyala ke home screen ya kan ya. Tidak bisa menyala sampai ke home screen. Kalau pakai baterai ini bisa menyala sampai home screen ya kan ya. Dan oke, ini bisa sampai ke home screen. Ini ya, sampai ke home screen. Dan oke, ini akan saya coba untuk kamera ya ini ya, untuk kamera. Ini akan saya coba untuk buat kamera. Oke, ini tidak mati ya kan ya. Ini bisa tidak mati ya kan ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, tidak mati lagi ya kan ya. Untuk foto tidak mati. Coba saya ulang lagi. Oke. Tidak mati ya, kan ya. Berarti ini fix baterainya ya kan ya. Fix baterainya. Ini saya dapat servisan yang mudah-mudah ya kan ya. Apakah baterai ini kualitasnya jelek atau memang ini rusak ya kan ya. Kalau baterainya itu apa itu trouble, itu harusnya tidak bisa di charge ya kan ya. Tidak bisa di charge juga, tidak bisa apa itu jika di charge sama di apa itu di charge, dinyalakan sambil di charge itu bisa, tapi waktu buat buat foto itu juga mati kan ya. Itu fix apa itu baterainya ya kan ya. Jadi kerusakannya itu ini HP Oppo Mirror 5 ini itu ada di baterai kan ya. Dan oke, semoga membantu atau video ini membantu ya kan ya, buat akan yang mengalami kerusakan yang sama ya kan ya. Dan terima kasih.
sudah menonton video ini, ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dan cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.